bahwa pimpinan TNI yang baru terbentuk lengkap sekarang ini bisa dalam tanda kutip ngakali kondisi yang tidak ringan menjadi kondisi yang kondusif untuk kita bersama-sama lagi. Selasa tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 bertempat di ruang sidang lantai 3 gedung Rektorat Institut Teknologi Nasional Yogyakarta berdasarkan surat keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Yogyakarta nomor 005/SK/IKNY/Rektor/1/2023 tanggal 10 Januari 2023 telah diangkat sebagai Wakil Rektor 1 ITNY periode tahun 2023-2027 nama Dr. Ratna Kartikasari STMT alamat Turi Kelapa Gading 3 nomor 11 Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta 1, 3, 4. Selanjutnya mohon untuk diturunkan pasangan. Bahwa saya diangkat dalam jabatan tersebut akan setia dan taat kepada NKRI dan ITNY dalam melaksanakan statuta institusi. 2. Bahwa saya pertama ingin saya sampaikan terima kasih kepada Wakil Rektor 2 dan Wakil Rektor 3 periode 2018-2022
yang diperpanjang sedikit sampai 2023 sampai tanggal 9 Januari. Atas kinerja yang sudah ditunjukkan selama ini, mendampingi, memberi support kepada Rektor periode 2018-2022. Dan saat ini sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sekali lagi selamat dan terima kasih. Yang kedua, saya mengucapkan selamat bekerja kepada Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan Wakil Rektor 3 periode 2023-2027 yang baru-baru saja kita ikuti pelantikannya. Wakil Rektor adalah membidangi tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada Rektor, dan itu menjadi bagian penting dari ITND ini adalah merupakan pimpinan ITND bersama-sama dengan Rektor. Dan ke depan sampai dengan tahun 2020 tangan ITND cukup berat karena menghadapi banyak hal yang ketidakpastian di 2023 sampai dengan 2024. Isu tentang perlambatan ekonomi, isu tentang pemutusan hubungan kerja, isu tentang globalisasi yang ekonominya terganggu oleh perang, dan banyak hal. Itu tentu menjadi dampak yang tidak ringan bagi ITND, khususnya di dalam mengelola mahasiswa baru dan yang sudah ada. Karena apabila ekonomi terganggu, tentu yang belajar di ITND juga kualitas dan kuantitasnya bisa terganggu. Oleh karenanya, saya berharap bahwa pimpinan ITND yang baru terbentuk lengkap sekarang ini, mudah-mudahan bisa dalam tanda kutip ngakali kondisi yang tidak ringan menjadi kondisi yang kondusif untuk kita bersama-sama lakukan. Dalam hari-hari mendatang, tentu juga pimpinan ITND akan menghadapi habisnya masa tugas struktural di bawahnya. Oleh karenanya, pembentukan personil atau yang cukup suaranya tanggal 14, namun mengingat bahwa ternyata apa yang harus saya kerjakan ini ternyata banyak dari ketiga bidang tersebut, ternyata saya harus segera untuk menetapkan jajaran di pimpinan yang bisa membantu saya untuk segera untuk melakukan pekerjaan yang dikatakan oleh Bapak Ketua Pengurus DPTN bahwa ke depan itu tidak mudah untuk kita laksanakan, artinya bahwa banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tentunya untuk kita nanti bahwa pencapaian kesuksesan tentunya atas kerjasama kita semua. Satu tahap sudah saya selesaikan, dan tahap berikutnya tentunya saya dengan para warek akan menentukan untuk jabatan di bawahnya, mulai dekan sampai kepala bagian. Dan tentunya di sini saya tidak melakukan suatu perubahan total yang jelas. Saya menganggapnya ini adalah nanti itu barangkali kalau memang ada evaluasi yang perlu kita perhatikan, kita cermati nanti itu, saya mengisilahkan bahwa ini adalah nanti ada satu journal duty. Artinya bahwa akan ada satu pemindahan tempat unit kerja dengan satu alasan bahwa mungkin pengalaman bagi para pejabat yang nanti itu dipindahkan.
Dan pertama juga harus saya ucapkan terima kasih pada Bu Lilis, Pak Gendut, yang selama 10 hari ini saya banyak untuk ngansu kawulo, karena ini saya bagaimanapun harus menjalankan estafet untuk program-program yang barangkali belum tercapai. Terima kasih atas arahannya, dan yang jelas bahwa pengalaman pertama saya untuk hari ini yang diajarkan oleh Bu Lilis, dan ini sudah saya terapkan, yaitu membuka berangkas. Kode ini khusus. Karena bagaimanapun bahwa saya tadi di pagi hari memang saya datang haji, ternyata saya kehilangan dua rekan kerja saya. Ruang korek 2 dan ruang korek 3 sudah kosong. Sebetulnya mulai hari ini juga sudah SK itu sudah berlaku untuk Pak Badi dan Bu. Saya hanya bisa untuk memaklumi, inilah yang harus saya toleransi dari rasa kemanusiaan. Barangkali Pak Badi dan Bu masih malu-malu untuk menempati ruangan yang dan juga dari Pak Gendut selaku warga tiga, terima kasih sekali, dan tentunya ini merupakan satu catatan yang harus saya perhatikan, dan harus nanti kopiannya harus saya serahkan ke warga tiga yang baru. Karena apa? Karena begitu saya dilantik, besoknya secara spontan Balai Tiga sudah memberikan suatu rekapan kinerja dan harapan kerja ke depan dari bidang kemahasiswaan. Kalau saya lihat itu ada 3 lembar dengan spasi 1 full. Terima kasih, Pak. Dan itu tentu akan saya perhatikan, karena di situ saya baca ada poin-poin yang harus menjadikan evaluasi dari saya. Di situ dijelaskan bahwa apa yang telah dilakukan, kesuksesannya yang harus dipertahankan itu adalah permintaan dari baik di dalam dan juga yang sedang dan baru dalam progres yang dikerjakan baik tiga, dan juga harusnya untuk kinerja yang akan datang setelah ada pejabat baru-baru tiga sampai 2027. Bagus sekali, terima kasih atas supportnya, dan tentunya juga lengkap saya juga menghadap atau memanggil pada saat itu, karena yang saya hadap pada saat itu gak ada, sehingga saya minta untuk di ruangan saya untuk diskusi panjang untuk di bidang satu. Dan sudah saya koordinasikan bahwa hal yang sama, bahwa ternyata bidang satu ini kalau saya ibaratkan adalah merupakan satu otak. Kalau kita bicara organ tidak adalah otak dan wajah. Kenapa otaknya di sinilah adalah bagaimana untuk menggunakan untuk sesuatu bisa cemerlang, dan juga tentunya wajah ini adalah yang baru mungkin dalam proses beberapa kodi, karena harus melakukan